Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan kali ini Bang Wizi akan memberikan satu hal yang cukup menarik nih. Pernahkah kalian penasaran tentang gerbang cahaya ini yang ada di bawah tanah Pulau Surumi Island, lebih tepatnya di dekat Shirikuro Peak? Nah, di sini Bang Wizi penasaran, isinya apa sih di atas sana? Oke, kita akan cek sama-sama ya. Mudah-mudahan kita berhasil ke atas sana dan kita akan lihat isinya. Kali aja ada Celestia, ya kan? Oke, langsung aja, let's go. Iya, oke, guys. Kayaknya udah sampai di sini aja deh. Kalau misalkan kita lanjutin, kita pasti bakal jatuh. Di sini Bang Wizi nggak punya Kazuha sih, jadi nggak bisa naik ke atas lagi. So, kalau kita lihat dari deket, nampaknya memang ini nggak ada apa-apa, guys. Jadi ini adalah sebuah dinding yang cuma dikasih cahaya aja. Kalau kita lanjutin juga ke sana, kayaknya nggak akan nembus kemana-mana gitu kan. So, di sini kayaknya tipu-tipu nih ya. Gue kira ada apa gitu di atas, ternyata ya nggak ada apa-apa gitu loh. Ya kirain aja gitu kan, portal menuju Isekai atau menuju Celestia dan sebagainya. Tapi it's okay lah, karena gue penasaran jadi rasa penasaran gue udah terpatahkan. Mungkin diantara kalian juga ada yang penasaran ya. Ya kalian kalau misalkan ada Kazuha, silakan aja cek sendiri ya. Kalian naik lagi dan kalian akan menemukan kebenarannya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.